Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Syarat khusus jadi tamu Reski Aditya dan Citra Kirana. Pesinetron Citra Kirana dan Reski Aditya melangsungkan pernikahan hari ini, Minggu 1 Desember 2019, bertempat di tanah kelahiran calon mempelai wanita di Bandung, Jawa Barat. Prosesi pernikahan mereka mulai dari akad hingga resepsi akan dibalut dengan nuansa adat Sunda. Dekorasi pun nampak cantik yang didominasi warna putih, peach, dan kuning, serta aksen khas Sunda seperti batik dan ornamen khas Sunda lain. Menurut pihak wedding organizer, akan ada 1.300 tamu undangan, namun tak sembarangan orang bisa masuk karena harus menggunakan barcode yang tertera di undangan. Total undangan ini 1.300 orang, kita akan menggunakan teknologi barcode untuk meminimalisir tamu asing yang masuk, ujar salah satu perwakilan wedding organizer Adit pada Insert Live. Barcode ini hanya berlaku untuk 2 orang, tidak bisa lebih, lanjutnya. Sementara itu, Adit menambahkan jika tamu yang diundang merupakan kerabat dan rekan dekat dari kedua belah pihak, pernikahan ini digelar secara tertutup dan intim. Untuk acara malam sendiri, keluarga besar dari kedua belah pihak, rekan dari ibu dan bapak dan orang tua, dan beberapa rekan dari Mbak Citra dan Mas Reski juga, tandasnya.